Hey, orang lagi, welcome back to my channel Pilbrox. Hari ini saya melanjutkan karir untuk FIFA 22 lagi. Dari sini kita main melawan Chelsea. Dan mereka squadnya cukup basic ya, cukup basic Chelsea FIFA 22 normal. Oh no, sudah ditunggu dan disambut oleh seorang Romelu Lukaku. Bruno Fernandes juga sudah bersiap-siap di sana. Wah. Kita diperkenalkan Stamford Bridge oleh Lukaku. Wih, dulu. Itu lah jenis persib ya. Bentar, kita cari close up-nya lagi bentar. Si Chelsea FC melawan Manchester United dan Derek Ray menjadi komentator utama dan kita akan jadi komentator ketiga, tapi lebih kencang suaranya. Oke, enggak apa-apa. Bentar, iya. Kasian. Wow. Fans Persib Bandung bangga sih itu. Legendnya ada di Stamford Bridge melawan Manchester United. Oke. Dan Ronaldo projected-nya 26 dan rekor kompetisinya 32. Oke. Cristiano Ronaldo. Dan David De Gea. Yang ini Ronaldo jadi kapten ya karena Maguire enggak terlalu ini. Mereka pakai 5-5-2-3, Reece James, Cesar, dan kawan-kawan. Kante, Havertz, Mason Mount, Lukaku, Pulisic. Jadi belum ada transfer besar kayak dari mereka. Udah ada. Di bench ada Theo Hernandez. Dan ya ini dah, Cristiano Ronaldo. Kapten dari Manchester United. Juan bisa coveran Eric Bailly yang akan jadi starting. Ya ini dah. Formasi 4-2-2 dengan Alman bisa coveran by kalian dengerin Derek Ray aja deh. Paul Pogba plays alongside Donny van de Beek in the center of midfield and so many different ways to configure an attack. In this case it'll be two men up front. Ronaldo dan juga Marcus Rashford. Dan ini ya squad yang sudah bersiap-siap untuk memenangkan pertandingan hari ini. N'Golo Kanté sudah bersiap untuk menahan serangan-serangan dari Manchester United. Wih, keren banget view-nya. Lukaku melihat fans yang pernah membela dirinya tapi sekarang menjadi lawannya. Luar biasa. Oke. Christian Pulisic. Nice, Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Gagal. Ya ampun. Oke, Pulisic dapat tackle one, bisa katanya gagal kan. Ini ada Havertz lagi ke sebelah kanan. Reece James, nice. Ayo Jadon Sancho, nice. Ronaldo, Marco, aduh gagal. Tackle gagal lagi. Dan kali ini ada Jadon Sancho lagi. Nice, dapat bola lagi. Aku jadi ingat pertandingan lawan Wolves kemarin. Sancho bolanya gak lepas-lepas. Ada satu momen dimana bola dia gak lepas-lepas. So, kita akan coba main attacking ya di sini. Jadi ya seperti biasa sih, kita akan main attacking seperti Manchester United yang di kemarin. Pelanggaran. Wasit. Yes. Free kick. Semoga kali ini kita bisa eksekusi dengan baik, tidak seperti yang di episode kemarin. Cristiano Ronaldo sudah bersiap untuk menjebol gawang dari seorang Edouard Mendy. Pagar betisnya juga sudah diberi garis putih-putih. Apa sih namanya, semprotit apa sih? Aku lupa, foam kayaknya. Gak tau foam apa, aku lupa. Pokoknya foam. Dan Cristiano Ronaldo, please. Ayo. Kemarin kita juga udah belajar di video 21 untuk free kick pakai kiper. Dan please, Ronaldo. Wih, masuk. Enggak, Mendy. What? Ya kurang kenceng lagi sih. Kita harus lebih kenceng lagi untuk nanti next ada, kalau ada free kick. Harry James, ayo, nice. Oh no, kirain Luke Shaw dapat tadi, enggak. Lukaku, nice. Pulisic berhasil dicuri bolanya oleh Wan Bissaka. Ini pop over Van de Beek. Cristiano Ronaldo, maju, nice. Marcus Rashford, aduh, jadiin Sancho-nya, enggak enak posisinya di mark sama Thiago Silva. Nice, sudah melewati beberapa pemain tapi tidak bisa melewati seorang Rudiger, back dari timnas Jerman. Havertz yang merupakan pemain timnas Jerman juga. Lukaku berhasil direbut lagi oleh Varane kepada Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, luar biasa.
skill yang sangat melewati dan gol dari Paul Pogba. Paul Pogba mencetak gol pertama dari Manchester United, dari Manchester ke London. Potongan rambutnya juga ya ganti-ganti terus sih di FIFA. Walaupun di real life lebih sering ganti, tapi ya udah keren lah FIFA bisa ganti-ganti hairstyle-nya dia. Oke. Kante. Lukaku. Oh. Nice. Van de Beek. Loh, kok pelanggaran? Jangan ribut. Van de Beek nanti kena kartu. Jangan ribut, udah Kante tahan. Nah. Gak tau sih dia yang tackle tapi dia. Ya udahlah. Oke. Oh, pelanggaran luka. Luka aku yang pelanggaran. Sorry. Makanya tadi kayak luka aku yang tackle, tapi itu luka aku yang dapat. Oh. Hati-hati. Pulling. Luka aku average. Hati-hati. Ngolo Kante. Oh no, jangan lolos dong. Nice, okay, look show. Oh no, masih gagal. Lukaku. Hati-hati, harus fokus, jangan sampai diberi ruang untuk Lukaku. Ya popok lah. Nice. Kante. Lukaku lagi. Awas, jangan diwantu. Okay, aman. Mohon balikkan lagi. Awas. Nice save. Tendangan dari seorang Kante sepertinya. Nice save David De Gea. Oh, crossing. Nice, aman. Jadon Sancho. Got a Van de Beek. Jadon Sancho. Okay. Jadon Sancho. Oh, no lolos. Bahaya. Tackle. Nice. Aman. Kayaknya kena tackle ini sih. Oh, Harry Maguire. Kalian pasti juga sudah tertarik dengan berita seperti itu ya kan? Monchengladbach Gladbach. Oke, fokus kembali ke gamenya. Havertz. Pulisic lagi. Lukaku. Hati-hati. Kante. Nice save, Dave. Oke, Rashford. Kini Sancho. Nice, Sancho. Goal. Crossing. Yes. Bruno sepertinya. Kita lihat apakah iya Bruno Fernandes melakukan selebrasi salut. Luar biasa serangan dari Manchester United. Kita lihat di sini. Sancho yang berhasil mendapatkan bola terlepas dengan sangat luar biasa dari Marcus Rashford, melakukan crossing pendek ke arah Bruno Fernandes yang berada di sisi kanan dan tidak terlihat oleh defender dari Chelsea, walaupun karena mereka tahu pasti mereka akan mark Cristiano Ronaldo yang sudah bebas di tengah. Jadi Kante kali ini fokus, hati-hati miss. Oke, nice. Jadon Sancho, umpan ber Van de Beek. Marcus Rashford pendekin ke belakang. Paul Pogba. Awas. Langsung aja. Nah, Cristiano Ronaldo. Oh, luar biasa. Shoot Ronaldo. Ya ampun. Oke deh. Oke, Pulisic, hati-hati. Kalau Kante. Hati-hati Mason Mount, jangan dikasih lepas. Mau. Nice. Gak aman, Kante mengakhiri di pertandingan babak pertama ini dengan skor 2-0 untuk keunggulan Manchester United yang bagus sih, kita bisa menang lawan Chelsea di home mereka. Bisa Kante yang memulai dan mengakhiri, memulai dan mengakhiri pertandingan babak pertama. Squadnya masih aman, jadi ya udah tinggalin aja. Oke. Masuk kiri, Jadon Sancho. Nice skill Jadon Sancho. Azpilicueta. Sayang sekali. Oke. Sebelah kiri Chilwell langsung salto dia.
pada Thiago Silva. Silva kepada Havertz, Havertz kepada Lukaku. Hati-hati. Nice. Awas. Kok lolos? Tackle. Aduh, kenapa dikasih gol Lukaku? Lukaku kok selebrasi? Aduh. Kenapa enggak? Aduh, kok bisa lepas ya itu Varane? Enggak jelas emang. Terus ya mau gimana lagi, sudah pasti gol gitu kan. Okay. Jadi satu balik nomor ke Luke Shaw. Luke Shaw kepada Eric Bailly lagi. Eric Bailly lagi kepada Varane. Varane. Hati-hati. Nice Varane. Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka buat ke Cristiano Ronaldo. Gagal. Masih Havertz. Pulisic. Chilwell. Chilwell. Okay, aman. David De Gea. Marcus Rashford. Van de Beek. Nice. So maju. Rashford. Nice. 1-2 enggak bisa. Bruno aja. Lolos. Enggak lolos. Bruno. Nice. Marcus Rashford. Mendy. Mesti dikeluarin. Bisa. Ambil. Aduh, luka aku lagi. Oi. Kalah body Pogba. What? Pogba langsung digituin dong sama Lukaku yang merupakan mantan temannya sendiri gitu. Okay, no, awas. Aduh, di crossing. Kante. Kante hampir saja menyamakan kedudukan. Yuk, kedua. Pulisic tadi keluar. Diganti oleh siapa? Digantikan oleh Ziyech. Itu dia. Baru diomongin orangnya langsung tackle. Jadi Pogba. Nice, Bruno. Bruno Fernandes. Pertahanan mereka tidak. Salah umpan. Aku baru mau ngomong pertahanan mereka enggak ada yang ngejar, tapi aku malah enggak fokus dan malah ngumpan ke arah sana. Jadi enggak ke arah tengah gitu lah. Malah ke arah kiper. Oke. Mason Mount. Lukaku. Berbahaya sekali. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja bergantian untuk pemainnya, dan sepertinya kita akan mainkan Dalo boleh deh, atau ya Dalo sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa karena Luke Shaw 84, kan bisa 84, dia 79. Oke, terus Witan boleh deh. Gantiin Van de Beek atau Pogba ya? Van de Beek aja deh. Terus ini kita geser di center mid. Sulaimannya kita geser ke ini, terus Bruno Fernandes-nya yang kita majuin sebagai cam. Oke, udah. Ya, langsung aja ke game-nya. Here we go. Ya, langsung scene-nya Lukaku. Dan ini dia bergantian yang akan kita lakukan. Yang sudah kita lakukan. Dan Witan Sulaiman sudah masuk. Okay. Fran, nice. Bentar, aku mau ini deh. Mau lihat instant replay dulu. Nah, ini dia. Iya, ini dia. Kalau kalian belum tahu Witan Sulaiman di FIFA seperti apa. Dan ini aku juga lagi nunjukin ini, jadi ya sekalian lah kalian sambil di record. Penalti. Offside. Varane. Pandamu ke depan, Marcus Rashford. Enggak berhasil. Dalo ngapain? No. Dari Volvo apa? Bruno Magnifico Fernandes. Rashford, Ronaldo, shoot, nggak bisa, maunya kak cut ini, mau di cut back tadi padahal supaya bisa langsung shoot dari tengah lebih akurat dan lebih gampang buat masuk ke yang jauh, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Okay, nice, dah bagus banget. Lalu Pogba, nice. Bruno Fernandes, maju, Sancho,
Nice Rashford. Yes. 3. Yes. Marcus Rashford. Oh, jadi tadi yang tackle bagus, yang maksudnya yang standing tackle bagus itu sekalian bangun serangan tuh ke arah Dalo dan ke arah terus Pogba, Bruno, Sancho, Rashford kalau enggak salah. Nah, ini dia Sancho, terus Rashford. Jadi Witan lumayan sih, lumayan bagus tadi dia bisa melakukan standing tackle yang menguntungkan dan menjadi pembuka serangan kita, walaupun dia nggak nyetak gol assist tapi tetap dia akan dilihat orang bagus gitu kan, ada yang mulai serang. Oke, awas. No, luka aku. No. Bahaya banget kayak ini striker tertajam yang pernah ku temuin waktu main di FIFA 22 ini. Walaupun main ada Harry Kane tapi tetap ini lebih ini, walaupun Harry Kane 3 gol dan 1 offside. Okay. Jadi, oh no, luka aku lagi. Oh no, kita udah unggul tapi tetap harus fokus. David De Gea menyelamatkan tim lagi dari serangan dan gertakan dari seorang Mason Mount. Kita lihat straight. Oh, nice. Corner kick kali ini berbahaya. Dan kita enggak punya Harry Maguire. Hey, nice. David De Gea. Cuma depan Marcus Rashford, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo. Kay Havertz, CA, Lukaku, hati-hati. Mount, Mason Mount, oh no. Kante, berbahaya lagi dan lagi serangan dari Chelsea. Dan ini dari seorang Kante yang di babak pertama cukup bagus ya, tapi di babak kedua sudah nggak terlalu menonjol. Kayak corner kick, awas Lukaku. Oh. Tadi juga di corner satunya aku udah bilang hati-hati corner karena kita nggak punya Harry Maguire buat mengantisipasi corner. Dan yeah, Romelu Lukaku lagi dan lagi mencetak gol melawan Manchester United di home mereka. Kita lihat umpannya bagus banget sih, tapi kita nggak bisa mark si Luka. Bro, udah mark 2 orang tapi masih nggak hebat sih, hebat Lukaku. Dan kita akan lihat untuk apa namanya next match ini ada melawan siapa aja ya. Dan oh, Ziyech, nggak apa-apa, cuma liga aja loh, ngapain apa ini. Nggak jadi ngomong. Jadon Sancho dan Ben Chilwell, rekan England, sama ini juga ya, sama Luke Shaw, saingan si Ben. Ya, full time Lukaku 2 gol, Pogba, Fernandes dan Rashford. Kita skip, kok enggak bisa skip? Bentar. Nah, oke. De Gea udah main bagus banget sih. Dari awal karir memang dia udah bagus banget, save dan refleksnya gila banget. Oke, kita akan lihat untuk ini ada apa aja. Oh, Arsenal, tapi sepertinya kita akan skip karena kita nggak punya waktu banyak untuk nge-record ini, jadi ya langsung aja kita akan quick sim sekarang. Dan Arsenal dan menang draw. Oh, mereka punya Joao Palin ya, Lingard juga masuk tapi tidak terlalu ya, ini kok agak lama loadingnya. Oke, ada Crystal Palace, kita akan skip. Masa iya kita main lawan Crystal Palace, nggak main lawan Arsenal. Dan kok nge-lag, aduh ini nggak bisa, biasanya kalau gini tuh wifi-nya FIFA itu wifi kita tuh jelek kalau misalnya FIFA-nya nyangkut gitu, atau mungkin wifi-nya mati, tapi untungnya masih bisa main sih. Kita akan langsung skip aja untuk beberapa match ke depan. Dan yang UCL lawan Atalanta, let's go, kita akan coba quick sim ya. Oh, ini penentuan grup banget karena sama-sama punya 8 poin. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah di sini kemungkinan besar akan gugur dari Champions League. Marcus Rashford diganti Cavani jadi center forward. Kita striker.
Oke. Langsung aja kita akan ke matchnya. Mereka, oh lumayan sih mereka. Tanpa pemain-pemain baru sebenarnya sih. Tapi tetap ini. Kita akan masukin Cavani di sini aja biar ganti untuk next-nextnya. Semoga sih, karena pengalamanku di FIFA 14 gitu. Gak tahu lagi kalau di sini beda. Cavani udah masuk sebagai striker. Karena Marcus Rashford-nya seperti itu, kalian tidak bisa lihat sendiri. Oke, quick sim. Untuk sim, quick sim aja ya. Dan ya menang 2-0 Marcus Rashford. Nah, baru tadi di ini jadi enggak apa deh, jadi super sub dan Bruno Fernandes juga nyetak gol. Karena kita juga enggak tahu kalau misalnya Rashford bakal nyetak gol atau enggak, kalau misalnya main dari menit awal malah kecapean nanti. Aduh, malah kecapean nanti. Dan ada Lewandowski menang player of the year atau Ballon d'Or. Nanti kita skip training dulu. Ada match melawan Norwich, tapi kita akan coba cek schedule aja deh ya. Oh iya, sama ini aku mau nunjukin kalian ya, karena aku lupa ngomong tadi. Transfernya. Jadi Ruben Dias kita enggak berhasil dapetin karena ada sedikit blunder dari aku. Tapi kita berhasil mendapatkan dua pemain yang ada di tengah dan di bawah. Yang pastinya akan sangat menarik untuk di ini, dan ya ini dia. Seperti yang tadi ada di tengah match. Dan benar sekali itu yang dibilang rumor, dan itu sudah menjadi real. Karena Harry Maguire akan dijual ke Munchen Gladbach seharga 40 jutaan. 39 juta, 40 jutaan lah. Dan langsung kita schedule aja untuk melihat apakah ada game yang perlu kita skip, atau yang bisa kita skip. Oh banyak sih. Kita sampai Juve ya. Karena ini akan kita mainkan di next ini. Next apa? Next episode. Bentar deh, ada cup. Kayaknya agak risky kalau kita nggak ini. Sama aku juga pengen mainin squad cadangan karena takutnya nanti nggak pernah main gitu kan. Nggak bisa dikecat. Oke udah. Jadi Matic dan McTominay akan menjadi ini tengah kita. Yang sebelumnya dipercayakan kepada Van de Beek dan Paul Pogba. Yuk menang yuk. Yes, menang. Cristiano Ronaldo masuk dan langsung jadi super sub. Dan Greenwood juga nyetak gol, luar biasa. Generasi masa depan dari MU. Semoga bisa terus berkembang dan gak menjadi produk gagal seperti senior-seniornya ya dari Akademi. Oke, ada patch knowledge. Jadi ini akan ku mainkan dulu. Kenapa? Karena kita akan mainin squad cadangan di sini supaya nanti di Juventusnya nggak kecapean, karena belajar dari pengalaman Rashford yang di ini kemarin ya, yang tadi di Atalanta itu, match Atalanta. Oke, yuk menang yuk lawan Leeds United dengan squad cadangan. Dan mereka ada Dan James ya, tapi kok nggak main ya? Kayaknya nggak main sih. Oh itu tuh Dan James masuk. Untuk menaik Ronaldo dan siapa tadi aku lupa. Kita akan langsung aja ke preparation lawan Juventus karena pertandingan sangat-sangat penting untuk kita menangkan. Barusan ngomongin tentang ini si Rashford kecapean malah cedera dia. Ya sudah deh, ganti Mason ya. Tapi nggak usah deh, kita lagi atur nanti ya, besok sebelum match aja. Sekarang kita akan lihat dulu untuk si Rashford ini cederanya berapa lama. Please jangan lama-lama. Dua weeks nggak apa sih ya, aman harusnya sih. Karena Champions League round leg 2 pun juga kayaknya setelah 2 week itu. Dan ini kalau kalian mau ngecek juga untuk top squadnya, mumpung bisa ada kesempatan ngecek di squad siapa ini. Ini kalian ngecek rating mungkin. Nah ya, Phil Jones kita nggak tahu main atau enggak karena dia di loan ke Eibar selama 2 tahun. Jadi di selama kita bikin ini dia di loan terus gitu. Ajax. Enggak sih. Kita coba cek ya di transfer hub. Mana ini? Enggak ada. Yang itu Munchen Gladbach nggak berhasil. Waduh, Munchen Gladbach nggak berhasil ternyata. Nggak jadi. Ya ampun.
Ada Porto juga sih, tapi nyata gak kita accept karena tadi aku skip kayaknya sih. Jadinya iya seperti ini gitu. Tapi kalau dibilang Maguire mau dijual atau enggak, ya pasti mau dijual karena dia mainnya sangat-sangat risky kalau kita mainkan terus di ini, dan mungkin kita akan beli pemain yang ratingnya lebih tinggi dan bisa grow juga. Jadi contohnya ya Konde itu, dan apa si Davy Klaassen ini 29 tahun sih. Tapi ya enggak tahu, kita enggak butuh pasti. Karena cam juga udah banyak, terus kita juga mau punya 2 slot untuk gelandang tengah. Jadi yang akan main Mason Greenwood, dan mungkin kita akan bawa Martial yang akan kita masukkan. Ya mungkin sih Martial 84 lebih tinggi, tapi aku lebih suka Mason Greenwood untuk main di squad Gegenpressing. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, share.